Pemerintah mengambil langkah tegas terkait pembubaran ormas anti Pancasila. Anggota Kaukus Pancasila DPR Eva Kusuma Sundari menilai Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas sudah tepat. Eva mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan soal Perpu Ormas. Anggota fraksi PDIP ini juga mengatakan Perpu Ormas tidak akan menjadikan pemerintah otoriter. Ia berpendapat pro dan kontra terhadap Perpu Ormas merupakan bagian dari demokrasi. Eva mengatakan proses pembubaran Ormas dilakukan melalui pengadilan. Ini setuju kalau HTI dibubarin dan saya setuju dengan HTI dibubarkan. Oke. Poin-poin apa aja sih yang HTI punya sehingga pantas untuk dibubarkan? Kalau diperbukan jelas bahwa yang anti Pancasila, yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila itu adalah sesuatu yang menurut kita tidak sejalan dengan konsensus berbangsa dan bernegara. Nah, kalau HTI keberatan dan melakukan penuntutan silakan ke